Roy Suryo melaporkan pengunggah pertama dua stupa Candi Borobudur mirip Presiden Jokowi ke Polda Metro Jaya. Laporan ini dibuat melalui kuasa hukum Roy Suryo bernama Pitra Romadoni pada Kamis malam. Ada tiga akun yang dilaporkan karena dinilai menggiring opini terhadap Roy Suryo. Padahal Roy Suryo mengklaim tidak ada niat membenci golongan atau agama apapun, sekaligus dia meminta maaf kepada umat Buddha dan semua yang tersinggung dengan unggahannya di Twitter.